Halo semua dan selamat datang kembali di channel YouTube Mati Lampu 13. Dan kali ini kita akan mengulas Dex Neat Wave Hairdressing. Imperial Dex Incorporation berasal dari New Jersey, Amerika Serikat. Perusahaan ini salah satu termasuk perusahaan yang tertua setelah Morris. Untuk lebih detail silakan kalian cek deskripsi di bawah. Imperial Dax banyak sekali mengeluarkan produk hair grooming. Salah satunya yang kita akan review, Dax Neat Wave. Dax sendiri menggunakan kaleng 3,5 gram dan seluruh kalengnya dicat. Kemasan ini sangat bagus dan bahkan lebih bagus daripada Murray's line up. Dari segi pencolekan, Imperial Dax sendiri mengategorikan Dax Neat Wave sebagai medium bold, yang berarti sangat empuk. Untuk aplikasi di rambut, Dax Neat Wave ini tidak terlalu sulit untuk ukuran medium pomade. Lumayan lancar, akan tetapi dalam beberapa kali saya menemukan ada jambakan yang sedikit keras ketika pengaplikasian di rambut. Namun itu agak tidak masuk akal karena kondisi rambut saya saat itu sedang terpanjang. Untuk proses penyisiran, Dax Neat Wave ini tidak terlalu sulit untuk disisir di rambut. Akan tetapi saya sarankan kepada kalian, ketika pertama kali Anda menggunakan Dax Neat Wave ini, saya sarankan menggunakan sisir yang sedikit lebih lega. Karena pengalaman saya pertama kali itu tidak terlalu berjalan mulus. Untuk hasil sisiran, Dax Neat Wave ini memberikan kesan medium hold dan medium shine menurut saya. Akan tetapi kilauannya ini sedikit lebih ngejreng daripada medium hold kebanyakan. Untuk ketinggian atau volume rambut tidak terlalu tinggi juga, akan tetapi itu sih persepsi masing-masing ya. Kalian membutuhkan yang seperti apa? Kalau saya sih tidak berlebihan juga. Untuk segi performa, Dax Neat Wave ini sangat cocok kalian gunakan ketika di ruangan luar maupun di dalam ruangan yang tidak menggunakan AC. Akan tetapi saya sarankan untuk tidak dipakai ketika Anda melakukan aktivitas yang berat-berat. Ketika dipakaikan helm, Dax Neat Wave ini bekerja lumayan bagus. Akan tapi kita harus menunggu sekitar 5 menit untuk waxnya mengeras kembali dan kita bisa menyisir pulang rambut kita. Untuk pencucian, sekitar 20% Neat Wave ini masih ada di rambut, jadi tidak terlalu bertahan juga. Untuk hasilnya seperti ini. Oh iya, aroma dari pomade Dax Neat Wave sendiri adalah wangi bedak, akan tetapi ada sedikit madunya. Kesimpulannya adalah Dax Neat Wave ini adalah pomade dengan petrol base yang cocok buat kalian yang mencintai medium bold dengan kilau yang berlebih. Baiklah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, silakan sampaikan.